Pendapatannya baik ataupun halal, maka harus menjaga lima macam. Yang pertama, jangan menunda sesuatu kewajiban terhadap Allah kerana usaha, kasar usaha. Juga jangan sampai mengurangi apa-apa pun di dalamnya. Yang kedua, jangan mengganggu seorang makhluk kerana kasab usaha. Yang ketiga, niat dalam usahanya untuk menjaga kehormatan anak keluarganya, bukan semata-mata akan mengumpul kekayaan sebanyak-banyaknya. Yang keempat, jangan memaksa diri dalam usaha. Dan yang kelima, jangan menganggap rezeki itu dapat dicapai oleh usaha, tetapi rezeki itu langsung daripada Allah, sedangkan kasab usaha itu adalah sebagai sebab, musabab semata-mata. Jadi sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sambungan daripada hak pagi semalam, kata Abu Lais, sesiapa yang nakkan usaha pendapatannya itu baik, pendapatannya itu elok, halal, lagi diberkati oleh Allah, kena pelihara lima perkara ni. Yang pertama, jangan kita menunda-nunda sesuatu kewajiban terhadap Allah kerana kasab usaha. Juga jangan sampai mengurangi apapun di dalamnya. Jadi perkara yang pertama dipesan oleh pengarang kitab ini, Tuan Syekh ni, almarhum Abu Lais As-Samarqandi. Dia kata, jika kita nak pendapatan kita, hasil usaha kita tu baik, lagi halal, kita kena jaga. Yang pertama, jangan kita tunda kewajiban-kewajiban kita dengan Allah. Maknanya,
kita dulukan, utamakan hak dan kewajiban yang Allah Ta'ala perintah tu. Jadi dalam perkara yang pertama sekali ialah solat. Ini kewajiban, perkara yang pokok yang diperintahkan oleh Allah. Jangan sampai kita tak sembahyang mengabaikan ataupun melewat-lewati sembahyang dengan sebab kita nak buat kerja, nak cari rezeki. Ini pendapatan kita tidak halal dan tidak ada keberkatan. Entah. Sebab bekerja ni perkara yang mendatang, perkara yang memari, maknanya hukum yang mendatang. Di atas sebab-sebab yang kita ni nak makan, nak minum dan segalanya keperluan, jadi dia mari hak hukum tu kemudian. Tapi perkara hak asas pokoknya ialah perkara kewajiban kita dengan Allah. Ramai orang tak sembahyang, buat kerja pagi petang siang malam bertunggu lemah cari rezeki, tapi tak sembahyang. Allah tuan, di akhirat besok perkara yang pertama sekali kita akan ditanya oleh Allah ialah tentang sembahyang. Bila kembali kita kepada Allah, perkara yang pertama ditanya ialah tentang solat. Jika solat kita dapat diselesaikan dengan baik dan sempurna, maka hak perkara lain mudah laluan kita di sisi Allah. Tapi jika sangkut dalam bab sembahyang ni, habislah tuan-tuan, kehidupan kita sengsara dan azab di hari akhirat. Jadi kita itulah, ada di antara kita hamba Allah, bekerja dia kuat pagi petang siang malam, makan minum kencing berak, puas nafsu tidur, tak ubah siapa, sama seperti mana binatang. Sebab tu binatang dia di alam lain tuan, di akhirat besok dia neraka pun tidak, syurga pun tidak, dia balik ke alam dia. Tapi kita ni manusia yang telah dijanji dan difardukan Allah ada tanggungjawab, maka kita antara dua, syurga ataupun neraka. Itu yang kita balasan yang kita akan terima. Waktu esok jangan kita heran tuan, ada manusia berkata juga mungkin dia tengok burung-burung tak masuk neraka, tengok binatang-binatang tak masuk neraka, dia tengok babi-babi relax dia tak masuk neraka. Manusia kata apa? Alangkah baiknya kalau dulu aku jadi babi. Babi tak masuk neraka, dia cemburu tengok binatang-binatang tak masuk neraka. Dia di alam lain. Sebab itu mereka tidak diperuntukkan dan tidak difardukan hukum hakam sembahyang dan segala fardu yang lain. Jadi rukun kebinatangan, maka dia hidup di atas dasar dia macam tu. Jadi sebab tu kita manusia, terlebih lagi di kalangan orang Islam ni, maka kewajiban kita itu dia, kena sembahyang menunai kewajiban kepada Allah. Jangan sampai kita menunda kewajiban-kewajiban terhadap Allah kerana usaha nak cari rezeki. Itu tengok orang bekerja kita dalam bidang pertanian, punya bertungkuh lomoh dia jaga dalam pertanian dia, cucuk tanaman dia gitu gini semua jaga, tapi satu perkara yang tiada ada bagi dia ialah tak sembahyang, tak ada keberkatan. Orang pergi ke laut tangkap ikan, nelayan, sampai tak sembahyang. Jadi mereka tu dalam keadaan yang nampak dia tak rasa bahawasanya yang diambil, yang dikutip tu rezeki Tuhan bagi tu, lepas tu kufur dengan Allah. Dia boleh kufur dengan Allah, dia tak sembahyang. Inilah kita tuan-tuan. Mudah-mudahan, na'udzubillah, kita minta berlindung, jangan jadilah manusia yang macam tu.
sampai mana tidak peduli kewajiban-kewajiban kepada Allah. Orang berniaga bukannya susah sangat pun, berhenti dalam berapa minit, 5 minit pergi sembahyang, tapi mereka tak sembahyang. Orang berniaga, kita pula pergi beli benda makan, makanan-makanan yang dimasak oleh tangan-tangan manusia daripada orang yang meruntuhkan agama Allah di pasar malam. Masjid ada dekat dengan pasar malam, surau dekat dengan pasar malam, tetapi kebanyakan peniaga-peniaga tak mari pun ke masjid. Daripada mula buka sampailah selesai peniaga. Jadi azan yang berkumandang ni tak ada kena-mengena apa dengan dia. Yang kita ni orang masjid, orang surau, habis sembahyang pergi beli kat dia. Entah. Entah sanggup makan kat air tangan manusia tak sembahyang. Meruntuh agama Allah. Tu iman kita jadi iman kelabu asap habis. Entah. Kita redha manusia yang meruntuh agama Allah pergi beli makanan kat dia. Tuan-tuan fikir tengok benda tu. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar, budak pembantu dia buat balik makanan pun dia tanya, mana dapat, ambil di mana, siapa bagi. Dia usul periksa habis. Pasal apa? Nak menyelamatkan iman Islam. Benda iman Islam ni tuan bukan boleh tiru-tiru, bukan boleh dapat tepi jalan. Bukan kita boleh keluar berapa hari boleh dapat iman, belum tentu. Ini satu penganugerahan Allah yang paling istimewa, iman kepada kita. Bukan senang nak dapat iman kepada Allah. Jadi sebab tu kita ingat, jangan sibuk nak cari usaha pendapatan kita, kerja kita, sampai kita tunda kewajiban terhadap Allah. Jika kita tunda, kita buat macam tu, pendapatan kita tidak halal. Sebab kata Bulais tadi, jika kamu nak jadi pendapatan yang baik lagi halal, jangan tunda. Tapi kalau kita tunda kewajiban kepada Allah, pendapatan kita tidak halal. Yang kedua, jangan mengganggu seorang makhluk kerana usaha kasab kita. Dalam bidang pekerjaan kita, buat kerja buat kita, jangan kacau orang, jangan ganggu orang. Jangan kita bagi terlingkup orang, kita dapat untung. Tak. Buat kerja bagi jahanam orang. Buat kerja bagi tutup jalan orang. Kita dapat untung seronok. Ini benda-benda ni kita tak nak. Tak nak mengganggu urusan orang lain. Masing-masing bidang kerjaya kita, masing-masing dalam urusan kerja buat kita, jalankan masing-masing. Jangan mengganggu usik hak orang lain. Jika kita pergi ganggu hak orang lain, usik hak orang lain, kita dapat rezeki yang tidak halal, tak ada keberkatan. Tu. Pergi tutup jalan rezeki orang lain. Ni orang berniaga ni, ya Allah tuan. Dia berlawan sama-sama dia. Dia tengok kedai orang ni masuk, orang masuk tak henti-henti, kedai dia orang tak masuk, dia cari bomoh. Dia pakai bomoh lagi. Tapi nak salah ke dia tak boleh juga, kan? Kita negara kita ni kuat pakai bomoh. Pemimpin-pemimpin pun kuat pakai bomoh, pemimpin. Pemimpin pun pakai bomoh, rakyat ikut pakai bomoh lah. Tak payahlah pakai bomoh. Kita minta rezeki ni Tuhan yang akan bagi pada kita. Tuan-tuan bayangkan, orang lalu-lalang depan kedai dia boleh tanya dengan tuan kedai, haji tak buka kedai hari ni? La ilaha illallah. Kawan ni buka kedai, dia tak nampak kedai tu dibuka. Ini perbuatan sihir manusia. Dia kata, ustaz, masak nasi 5 kilo beras, duk tunggu macam tu, tak ada orang masuk. Masuk makan kedai nasi. Kedai sebelah penuh orang. Sebelum ni kedai dia banyak. Kedai sebelah tak ada orang.
Nah, jadinya tu orang lalu boleh tanya, dia kata, "Haji tak buka kedai?" Tak buka benda kedai, buka pintu terkangkang tu, ha? Lauk pauk punya masak tapi orang tak nampak, kedai tak buka, dia kata. Ha, tuan-tuan, jangan pergi tutup rezeki orang. Allah Ta'ala murka, kita pun dapat rezeki tidak halal. Benda sihir-mesihir ni perbuatan yang syirik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita juga, kita ni dalam apa nama berniaga, kita gantung azimat, gantung azimat di kedai. Dia kata, "Hari ni tak laku kedai sebab kita terlupa nak gantung." Ini kita bergantung harap kepada tangkal azimat, jadi syirik kepada Allah. Itu kena mengaji benda tauhid, ilmu tauhid ni kena jaga. Dia gantung situ, dia kata kedai dia maju. Dia tak gantung, kedai tak laku. Jadi kita ni dah syirik kepada Allah, perkara-perkara tangkal dan azimat. Kemacam mana kita nak dapat rezeki yang halal? Jadi jangan ganggu orang lain. Masing-masing bidang kerjaya kita buat. Mohonlah kepada Allah, mudah-mudahan Tuhan beri rezeki pada kita, insyaAllah. Yang ketiga, niat dalam usahanya untuk menjaga kehormatan anak keluarganya, bukan semata-mata akan mengumpul kekayaan sebanyak-banyaknya. Tiap-tiap kerjaan kita, Nabi kata, innamal a'malu binniyat. Tiap-tiap amal, pekerjaan, perbuatan apa, pekerjaan dengan niat. Jadi kita dengan niat kita dalam mencari usaha kasab untuk perbelanjaan anak isteri keluarga yang telah diwajibkan kepada kita. Bukan semata-mata nak kumpul harta banyak atau menjadi kaya raya. Itu yang saya kata tu. Kalau kita dah usaha, dah cari rezeki nak bagi anak pinak kita makan, jangan merungut. Anak minta duit kita marah, bini minta duit kita marah. Kau orang asyik minta duit, duit, duit. Lain tak ada. Habis dia nak minta dengan siapa? Tak? Dia minta dengan bapak dia. Tanggungjawab. Kita marah. Itu saya kata, kalau duduk marah ke anak bini minta duit, tak usah duduk nikah. Duduk mengujang sampai kemampuan, tenang. Tak ada siapa minta. Jadi bila dah ada tanggungjawab, anak bini dia nak minta. Ada isteri, seorang isteri telefon saya. Dia kata, "Ustaz, saya ni nak tanya betul ke suami saya buat macam ni pada saya?" Saya kata, "Kenapa?" "Tak adalah," dia kata. "Saya minta duit dengan dia, dia marah. Sebulan dia bagi RM600 untuk belanja dapur, api, air, anak sekolah, segala, segala-galanya keperluan, RM600. Dengan RM600 tu tak cukup dengan keadaan harga, dengan keadaan semasa yang berlaku. Bila minta lebih, suami dia marah. Inilah perkara yang kita ni, tuan-tuan ni. Jadi Allah, bukan macam tu tanggungjawab kita. Isteri dia bawa kereta sampai dekat jalan rosak. Telefon suami dia. Telefon kena marah lagi. Suami dia marah dia. Dia kata, "Aku bukan mekanik, kau telefonlah mekanik. Pemen suruh mari repair, aku bukan pemen, tak reti benda." Marah. Isteri nak mengadu berteduh kasih, menumpang kasih sayang di bawah naungan suami. Mendapat perhatian belayan kasih mesra daripada suami. Tu yang Allah sebut dalam Quran. Allah menyatakan bahawa suami isteri itu libaisul lahum wa antum libasul lahun. Kamu tu konsep libais, konsep pakaian, saling pakai-makai dengan keadaan yang baik yang antara kedua. Yang kita juga disebut dalam Quran, Allah kata mawaddatan warahmah. Suami isteri itu mendatangkan suatu kebaikan kepada kita, mawaddatan warahmah, wujud kasih sayang. Maka waktu dah dia minta pandangan
tanya suami. Suami kata, kau panggil lah pemen, panggil mekanik. Bukan aku bukan mekanik, aku bukan reti. Tadi pun aku buat apa? Suami minta duit, isteri minta duit, dia kata, gunalah engkau pun kerja, ada gaji engkau. Gaji bini, hak tu hak dia. Yang kita ni lah kewajiban kena belanja untuk dia. Jika isteri bantu tolong kita, tak ada masalah, tapi kita tak boleh paksa dia. Ha, tu kena faham sikit lah tanggungjawab. Tu kata kena mengaji, bila tak mengaji jadi bodoh tau. Jadi bengong tu macam tu. Duk baca berita harian utusan Malaysia, Metro kau semua. Mampu himan tau. Tu kata kena mengaji, kena faham sudut hukum fiqah, ilmu tauhid dalam Islam ni hukum kewajiban kita. Fiqah dalam syariah, dibahagi syariah berapa bahagian, bukan satu bab. Itu kena faham sungguh-sungguh. Itu contoh. Jadi isteri dia tadi pun, saya kata tak kenalah buat macam tu, salah. Itu satu kesalahan yang telah suami buat. Jadi kita ingat, niat dalam usaha kita mencari, nak menjaga kehormatan anak keluarga kita, isteri kita, bukan semata-mata kita nak mengumpul banyaknya harta kita, tapi kedekut nak mampu. Jangan dibuat macam tu. Yang keempat, jangan memaksa diri dalam usaha kita. Jangan kita duk paksa diri yang tak mampu kita nak buat, jangan dibuat juga. Buat sekadar yang kita mampu. Kalau kita duk paksa diri pun tak ada keikhlasan. Buat dalam keadaan yang kita tak ada rasa tanggungjawab, dan buat dengan kita tiada ada niat yang ikhlas kepada Allah, tak ada guna apa. Tak dapat keberkatan, tak dapat benda yang halal, kata Abu Laish As-Samarqandi. Buat ikut kadar apa yang kita mampu. Jangan duduk lebih-lebih. Ini bekerja satu hari tak berhenti. Balik tengok orang kampung, dia tanggung tong meracun, orang upah racun 25 tong sekali ras tanggung, habis buat kerja. Jadi kesudahan kita menanggung masalah banyak. Tubuh badan kita sakit, kita duk merungut. Bila merungut tak ada keikhlasan untuk anak bini kita, rezeki tak ada keberkatan, tak ada halal. Buatlah ikut kemampuan kita. Yang akhir, yang kelima, jangan menganggap rezeki itu dapat dicapai oleh usaha kita, tetapi rezeki itu langsung daripada Allah. Sebab kasab usaha itu hanya sebab musabab semata-mata. Ini kena jaga dari segi sudut akidah. Jangan dah kata ni aku usaha lebih dapat lebih. Tak. Itu dalam kitab Hikam Abi Madian, maka dia sebut tu. Dia kata kita kena merasa dan ingat, jika apa pun Allah yang menentukan. Kita tak kata kita buat usaha lebih kita dapat lebih, kita kuat bekerja dapat lebih. Tak. Allah yang menentukan segala-galanya. Hak yang kita lakukan tu sebagai sebab dan musabab. Dalam kitab Risalah Tauhid pun disebut, kan, yang disyarah oleh Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Hasan Al-Sya'ari, dia kata berpegang kepada i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Usaha dan ikhtiar itu tidak mendatangkan bekas apa-apa. Nampak? Yang nak bagi bekas tu Allah. Maknanya kita ada usaha, kita kerja pagi sampai petang, petang malam sambung pagi besok, yang tu usaha, ikhtiar. Yang nak beri itu Allah. Kalau kamu bekerja sampai macam mana pun Allah tak bagi, kau nak buat apa? Itu pegangan i'tiqad kita tu, pengasas i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Sila rujuk dalam kitab Risalah Tauhid. Jaga, ini soal akidah. Usaha, ikhtiar, segala yang kita buat itu sebagai sebab musabab. Yang nak bagi rezeki itu bukan yang tu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang-kadang kita, kalau kita tak bekerja, kita nak makan mana, siapa nak bagi, kan? Bukan kerja tu, Allah. Susah tuan, bercakap tak kena dengan akidah, lingkup habis kita. Itu kata kena mengaji.
Ni dia kata tu, kalau kita tak lawan bos kita, mana nak dapat rezeki? Bos kita tu siapa? Dia manusia sama kita, berarti perut, makan, minum, kencing, berak, puas nafsu macam kita juga. Tak ada beza. Yang Allah tu yang kita kena pelihara. Takkan bos kita buat kerja haram, buat kerja yang melampaui, tak kena dengan hukum hakam, kita nak ikut juga? Tak boleh lawan. Ikut dia. Lawan bos tak dapat rezeki. Ya ilaha illallah. Rezeki Allah Ta'ala bagi, bukan bos kita. Itu nak, lima perkara ni Abu Lahab suruh kita jaga. Jika kita nak pendapatan rezeki kita tu halal, lagi baik. Al-halalu at-tayyib, halal lagi baik, dan kita dapat keberkatan, nah, barakatillah. Itu yang kita nak. Nah, wallahu a'lam. Insyaallah sambung. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'afwu insana lafi khusr. Ila alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu al-'azim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So far from you.